Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait situasi yang kembali memanas di Timur Tengah. Presiden Jokowi menyuruh Retno Marsudi agar segera mengevakuasi warga negara Indonesia atau WNI di Lebanon. Perintah tersebut dilakukan terkait situasi yang kembali memanas antara konflik Israel-Lebanon. Sebelumnya, 1.000 warga Lebanon meregang nyawa dalam 12 hari Israel menggempur Lebanon. Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mementingkan keselamatan dari warga Indonesia yang ada di Lebanon. Pak, 1.000 orang tewas di Lebanon, Pak, untuk evakuasi WNI di Lebanon sendiri. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor satu kan evakuasi disegerakan. Israel semakin gencar melakukan serangan ke Lebanon dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan Israel melancarkan serangan sebanyak 70 kali di daerah Baalbek, Hermel, dan Beka Barat di Lebanon Timur. Serangan itu merusak ratusan rumah dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Bahkan Israel tak segan-segan melakukan serangan ke Lebanon menggunakan pesawat tempurnya.